kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai, insya Allah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah. Kemudian yang kedua adalah kita memberi perhatian pada petani dari segi hulu sarana produksi termasuk pupuk. Beliau sudah memerintahkan mengecek tambahan pupuk itu 100% yang dulu itu dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani.